ceritanya bisa copot spakbot, nggak bisa masang kembali. Bengkel Bang Ijul, Depok, Mampang. Bisa copot spakbot, nggak bisa masang kembali. Akhirnya dibawa ke bengkel Ijul untuk minta tolong dipasangin spakbotnya. Ternyata masuknya harus dicopot dulu, bannya dicopot dulu, copotin semua baru dipasang spakbot yang belakang. Kalau untuk depan sih gampang, tapi untuk belakang ternyata harus dicopotin semua. Bengkel Ijul, Mampang, Depok. Lengkap servis, spare part. Mas, tak video kalau saya ingin tahu. Biasanya yang sering rusak apa ya, Pak? Kalau intern? Jarang. Jarang malah ya. Kalau loss itu gimana loss? Kalau loss? Loss settingan dari sini apa? Oh. Misalnya kalau dia loss, palang giginya itu udah nggak naik lagi, patah. Tadinya dia ngopernya nggak apa? Biasanya kan berhenti dulu, yeah, baru ngoper, berhenti lagi baru ngoper. Oh, biasanya yeah, orang kan diputer
dioper. Jadi kalau masuk ke ngapas cepat patah. Berarti berhenti dulu baru ngoper itu. Iya. Enggak pas ngayuh ya. Manual ada 95. Balang grup. Kemarin juga udah niat mau diganti. Dia jangkriknya di gigi 3. Gigi 2 enggak bunyi. Silnya baru. Iya. Siap. Ada tanda enggak?